Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini kita akan lakukan aktiviti pada buku teks Bahasa Melayu tahun 5 pada muka surat 61. Apa aktiviti yang kita akan lakukan pada hari ini ialah kita akan buat aktiviti mengenai kata penguat. Apa tu kata penguat? Jom kita mulakan. Baiklah, kata penguat adalah kata yang berkait rapat dengan kata adjektif. Kalau kita perhatikan pada buku teks ini, okey, kita dapat lihat di sini, kata penguat ialah kata yang menguatkan maksud kata adjektif atau frasa adjektif. Jadi di sini, kata penguat adalah untuk menguatkan lagi kata adjektif. Seperti yang kita tahu, kata adjektif adalah kata sifat. Contoh kata adjektif seperti kuat, apa lagi? Tinggi, pendek, gemuk, kurus. Itu adalah kata adjektif. Kalau kita ingin menguatkan kata adjektif tersebut, contoh kalau kata adjektif kuat. Kalau kita nak kuatkan lagi, dia menjadi sangat kuat. Itulah maksud kata penguat. Jadi, kita akan terus lihat pada muka surat 61. Baiklah, pada muka surat 61 ini, kita perhatikan tajuk dia ialah waspada memandu. Jadi, kita akan baca terlebih dahulu ke semua pada muka surat 61. Hujan makin lebat menyebabkan jalan sangat licin. Encik Nazri memandu kereta dengan agak perlahan bagi mengelakkan tayar keretanya meluncur laju sangat. Pandangannya kurang jelas kerana hujan terlalu lebat. Encik Nazri memandu di lorong kiri. Semua pemandu cermat sekali. Di dalam kereta, Afifi terasa sejuk betul dan sunyi benar. Masing-masing sungguh risau kerana hujan masih lebat sungguh. Encik Nazri memandu tidak rapat dengan kenderaan di hadapan. Beliau bimbang jika pemandu tersebut membrek secara mengejut. Beliau tidak sempat untuk membrek kerana jalan licin. Afifi risau. Cuaca pula gelap. Penglihatan Encik Nazri jelas kerana kabus. Tebal. Afifi meminta ayahnya memasang lampu kecemasan. Ayahnya memberitahu bahawa lampu tersebut hanya digunakan semasa kecemasan. Encik Nazri berhenti di hentian rehat dan rawat bagi mengelakkan kemalangan. Beliau letih. Beliau memakai baju sejuk kerana suasana sejuk. Munshi cilik. Kata penguat ialah kata yang menguatkan maksud kata adjektif atau frasa adjektif. Kata penguat hadapan ialah kata yang letaknya di hadapan frasa adjektif. Contoh, terlalu, paling, agak, cukup dan kurang. Kata penguat belakang ialah kata yang letaknya di belakang frasa adjektif. Contoh, sekali, benar, nian dan betul. Kata penguat bebas ialah kata yang letaknya di hadapan atau di belakang frasa adjektif. Contoh, amat, sangat dan sungguh. Jadi, di sini kita dapat lihat bahawa petikan ini kita perlu isikan dengan kata penguat yang betul. Okey. Kalau kita lihat pada munshi cilik ini, kata penguat ada tiga jenis. Pertama adalah hadapan, kedua belakang dan ketiga bebas. Baiklah, saya akan terangkan maksud kata penguat dengan lebih jelas. Kata penguat mesti bersama dengan kata adjektif. Okey, mesti bersama. Kata penguat mesti sama dengan kata adjektif. Kata penguat ada tiga. Pertama, hadapan. Kedua, belakang. Dan yang ketiga adalah bebas. Ingat, kata penguat, dia ada depan, dia ada belakang, dia ada bebas. Depan mana? Belakang mana? Bebas mana? Maksud kata penguat hadapan ialah dia berada di hadapan kata adjektif. Okey, kata adjektif saya akan tuliskan menggunakan pen biru. Okey, ini kata penguat, ini kata adjektif. Okey, contoh kata adjektif ialah seperti tinggi. Okey, apa yang di depan? Di depan adalah kata penguat. Yang kedua adalah belakang. Jadi, kata penguat mesti belakang kata adjektif. Saya contoh bagi kata adjektif gemuk. Ini kata adjektif, kata penguat di belakang. Okey, kita lihat hadapan dan belakang dulu. Kalau kita perhatikan di sini, kata penguat hadapan ialah kata letaknya di hadapan frasa adjektif. Macam cikgu cakap tadilah. Okey, di depan kata adjektif. Contoh seperti terlalu, paling, agak, cukup, kurang. Okey, jadi saya akan tulis sini. Terlalu, paling, agak dan kurang. Jadi untuk belakang ialah sekali, benar, nian, betul. Sekali, benar, nian, betul. Jadi di sini kata penguat hadapan
Dia boleh jadi terlalu tinggi, boleh jadi paling tinggi, boleh jadi agak tinggi dan kurang tinggi. Okey? Kalau di belakang tinggi terlalu salah, tinggi paling pun salah, tinggi agak pun salah, tinggi kurang pun salah. Jadi kata penguat ini mesti berada di depan, terlalu tinggi, paling tinggi, agak tinggi, kurang tinggi. Baiklah, seterusnya adalah kata penguat belakang. Kata penguat belakang, dia mesti berada belakang. Belakang apa? Belakang kata adjektif. Contoh, gemuk sekali. Gemuk benar. Gemuk nian, gemuk betul. Itu adalah kata penguat belakang. Okey, apa pula kata penguat bebas? Kata penguat bebas, dia boleh berada di hadapan ataupun di belakang. Sesuka hati. Contoh, kata adjektif kuat. Okay? Dia boleh berada sama ada di hadapan ataupun di belakang. Okey, atau bukannya dua-dua. Boleh pilih depan, boleh pilih belakang. Kalau kita lihat pada Munshi Cilik ini, okay, saya tunjukkan. Okay, contohnya adalah amat sangat sungguh. Amat sangat sungguh. Kalau kita nak letak amat kuat pun boleh. Sangat kuat betul. Sungguh kuat pun betul. Kalau kita nak letak di belakang pun boleh juga. Kuat amat pun betul. Kuat sangat pun betul. Kuat sungguh pun betul. Okay? Itulah maksud kata penguat hadapan. Dia berada di hadapan kata adjektif. Kata penguat belakang, dia berada di belakang kata adjektif, dan kata penguat bebas, dia boleh berada di depan ataupun di belakang. Baiklah, sekarang kita akan lihat pada muka surat 61 ini. Pada perenggan pertama, dah dinyatakan contoh. Okey, contoh. Makin ini adalah kata penguat hadapan. Lebat adalah kata adjektif. Okey, ini adalah adjektif. Ini adalah penguat. Okey, warna merah adalah kata penguat hadapan. Biru, bebas. Manakala warna warna hijau adalah belakang. Jadi, kita akan lihat pada perenggan seterusnya. Macam mana kita nak tahu sama ada kata adjektif tu di depan atau di belakang? Jom kita lihat. Encik Nazri memandu tidak tepat kosong rapat. Untuk mengetahui di mana kedudukan kata penguat, kita mesti tahu terlebih dahulu kata adjektif pada ayat. Okey, kita lihat yang pertama. Encik Nazri memandu tidak rapat dengan kenderaan di hadapan. Okey, di sini ada dua perkataan di antara tempat kosong, tidak dan rapat. Mana satu adalah kata adjektif? Okey, tidak kata adjektif ataupun rapat kata adjektif? Okey. Kalau nak tahu mana satu kata adjektif, ingat cara ini. Kita letakkan perkataan sangat. Okey, sangat tidak. Betul ke salah? Ada ke sangat tidak? Okey, sangat tidak adalah salah. Sangat rapat. Betul ke sangat rapat? Betul. Jadi, rapat adalah kata adjektif. Jadi, rapat berada di mana? Di depan ke di belakang garis? Okey. Rapat berada di belakang garis. Jadi, yang di hadapan ini ialah kata kata penguat. Ini adalah hadapan. Ini belakang. Okey. Jadi, kalau hadapan, lihat contohnya adalah terlalu, paling, agak, cukup dan kurang. Jadi, kita boleh letak di sini jawapannya adalah Encik Nazri memandu tidak terlalu rapat. Okey. Kalau kita nak letak kata penguat bebas pun boleh. Encik Nazri memandu tidak sangat rapat pun boleh. Okey, kita tengok yang seterusnya. Beliau, tepat kosong, bimbang jika pemandu tersebut membreak secara mengejut. Okey, beliau, tepat kosong, bimbang. Mana satu kata adjektif? Beliau atau bimbang? Okey, kata adjektif adalah bimbang. Jadi, bimbang berada di mana? Di belakang garisan. Jadi, garisan ini berada di hadapan. Jadi, pun sama. Yang ni pun menggunakan kata penguat hadapan. Okey. Beliau agak bimbang pun boleh. Kalau kita nak letak kata penguat bebas pun boleh. Sungguh bimbang pun boleh. Okey. Jangan letak kata penguat belakang. Okey. Jadi, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lagi tempat kosong. Jadi, cikgu harap murid-murid dapat membuat aktiviti ini dengan baik. Baiklah, demikianlah tadi penerangan yang telah ditujukan. Saya harap murid-murid memahami dengan apa yang telah cikgu sampaikan. Ingat, kata penguat dan kata adjektif berkawan. Jadi, kata penguat ni dia boleh berada di depan, dia boleh berada di belakang ataupun dia boleh berada di kedua-dua tempat. Di depan boleh, di belakang boleh. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Saya harap murid-murid faham dan dapat mempelajari sesuatu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Minum.